وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها السامع والمتكلم وأن يجعلها خالصة لوجهه نافعة للعبادة. Setelah beliau mengucapkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ucapan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita bahagia di pagi yang cerah ini. Kemudian insyaallah kita akan membahas mengenai memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi orang yang mendengarkan dan yang berbicara. وقبل كلام عن إمارة المساجد أحب أن أقدم بمقدمتين. Sebelum membicarakan tentang memakmurkan masjid, saya ingin memberikan pendahuluan dengan dua pendahuluan atau mukadimah. المقدمة الأولى هي أن العلاقة بيننا نحن المسلمين هي علاقة الأخوة الإيمانية والمحبة في الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. Yang pertama sesungguhnya hubungan kita antara sesama muslim adalah hubungan ukhuwah islamiyah, hubungan karena Islam. Sesungguhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Wal mizan 'inda Allah 'azza wa jalla lit tafriq bainana huwa at-taqwa. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabail lit'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum. Dan sesungguhnya yang menjadi timbangan Allah Subhanahu wa taala, standar yang Allah Subhanahu wa taala terapkan untuk membedakan di antara kita adalah ketakwaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Fala fadla li ahadin 'ala ahadin bi nasabin wala bi malin wala bi jinsiyyah. Tidak ada kelebihan satu orang dengan orang lain karena sebab masalah nasab, masalah keturunan atau masalah harta atau masalah keluarga negaraan. Kedalik la farq baina al-muslimin min jihati al-badah. A'ni bi dhalika badah min fiqhiyyah al-arba'ah. Fa inna al-'ilma Abu Hanifa wa Malik wa Syafi'i wa Imam Ahmad alaihi jami'a rahmatullah kulluhum 'ala manhaj ahli sunnah wal jama'ah. وَإِنَّمَا اخْتَلَوْا فِي الْعَمَلِيَاتِ. Demikian pula tidak ada perbedaan atau kelebihan antara kaum muslimin dalam masalah mazhab satu dengan yang lainnya. Maka mazhab yang dimaksud adalah mazhab imam yang empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Perbedaan di antara mereka hanyalah perbedaan masalah amaliyah semata. ويجب أن نعرف أمرين. الأمر الأول أن هؤلاء الأئمة لا خلاف بينهم في العقيدة في الجملة، فإنهم يتفقون عليها لأنهم كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني أن الخلاف بينهم وقع في العمليات الفقهيات، ثم هذا مهم جدا، يختلفون في أشياء بس بسيطة لكن يتفقون في آلاف المسائل. Kemudian kita pun wajib mengetahui dua hal. Yang pertama, bahwasanya mereka para imam yang empat itu tidak berbeda sama sekali dalam masalah akidah. Mereka semua adalah berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang kedua, bahwasanya mereka semua Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibn Anas,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sepakat dalam sebagian besar permasalahan agama. Permasalahan yang berbeda di antara mereka adalah permasalahan yang sederhana-sederhana saja. Wa kullu hadzal a'immah 'alaihi rahmatullah qasadu al-haq, walakin la ya'ni hadha annahum yusibuna fi kulli shay'. Qad yakhta' al-insan bi'urwatu al-khata'. Akan tetapi mereka semua, para imam tersebut, punya maksud dan tujuan untuk berada dalam kebenaran. Akan tetapi kadang mereka keliru, dan demikianlah sifat manusiawi manusia, yaitu mereka bisa keliru dan bisa benar dan bisa juga keliru. Wa ma hadha fal 'alim idza akhta ba'da ijtihad fa huwa ma'jur 'inda Allah wa in akhta. Oleh karenanya seorang alim, seorang ulama, apabila mereka keliru setelah mereka berijtihad, mereka mendapatkan pahala walaupun mereka keliru. Mereka mendapatkan satu pahala walaupun mereka keliru karena ijtihad mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fa ijtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fa ijtahada thumma akhta falahu ajrun wahid." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya ini benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya keliru, dia mendapatkan satu pahala. Al-muqaddimah ats-tsaniyah huwa anni ubashshirukum bi'iddati bisharat. Muqaddimah yang kedua atau pendahuluan yang kedua, saya ingin memberikan kabar gembira kepada kalian dengan beberapa kabar gembira. Al-bisharat al-ula hiya biridha'illah azza wa jal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiya. Yang pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ridha Allah menjadi Rabbnya, Islam menjadi agamanya, dan ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka menjadi hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk meridhai orang tersebut. Al-bisharah ats-tsaniyah hiya bihudurikum lil masjid li salat al-jamaah. Kabar gembira yang kedua adalah kehadiran kalian semua, kehadiran kita semua di masjid dalam rangka menunaikan salat berjamaah. Fahada amrun azim. Ini adalah sebuah hal yang sangat besar. Fa kam min an-nas la yusalli aslan, ma yusalli abadan. Berapa banyak manusia yang dia enggak pernah salat sama sekali. Wa kam min an-nas yusalli lakin fil bait. Berapa banyak juga manusia yang sholat tapi sholatnya di rumah. Hadza kulluhu ghalat. Ini semua keliru. Amma man shalla fil masjid fa innahu dhaifullah. Adapun orang yang sholat di masjid, maka orang ini adalah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw rah a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw rah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pergi ke masjid, man ghada ila rah as-sabah aw rah fil jannati al-masa, a'adda Allahu nuzula nuzul wa ya'adda al-dhayf karama wa ta'ifu. Barang siapa yang pergi ke masjid dan kemudian kembali dari masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia kepadanya. Aidan wa hadhihi al-bisharah ats-tsalithah annaka min khurujika min baytik ila an ta'ti al-masjid wa idha raja'ta min al-masjid ila baytik anna khatawatak al-masjid khatwatun tuktabu lak wa tunadi biha hasanah wa khatwatun turfa'u lak biha darajah. Kabar gembira yang ketiga, yaitu ketika engkau keluar dari masjid, kemudian anda berjalan melangkah menuju masjid, dan ketika anda kembali dari masjid menuju rumah anda, setiap langkah perjalanan anda akan meninggikan derajat anda di sisi Allah Subhanahu wa taala satu derajat, dan kemudian menghilangkan dosa-dosa anda sekalian. Al-bisharah
الخامس الرابعة أنك إذا صليت أتيت المسجد وصليت ثم جلست تنتظر الصلاة أو صليت وجلست بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي عليك اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Kemudian kabar gembira yang keempat, kalau Anda datang pergi ke masjid kemudian sholat, atau datang menunggu waktu sholat, atau kemudian datang pergi ke masjid sholat kemudian setelah sholat kalian masih kita masih berada di masjid, maka selama itu, selama ada di masjid, malaikat bersolawat kepada kita, Allahumma salli alaihi, Allahumma afir lahu. Ya, malaikat bersolawat kepada kita, ya Allah, berikan salawat atasnya, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Al-khamis, syaratul khamisa, anna man jalasa fi majlis zikr, istami'ul ilm, fa'innahu fi rawdatin min riyadil jannah. Kabar gembira yang kelima, siapa yang duduk di majlis ilmu, dia mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian, sesungguhnya dia sedang berada di salah satu taman di antara taman-taman surga. Wa yuqalu li ahli hadha al-majlis fi nihayatih na'am, thumma fi nihayat hadha al-majlis yaghfiru Allah 'azza wa jalla li ahli. Kemudian di akhir majlis ilmu tadi, majlis kajian tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang ikut pengajian. Hatta man ata ila hadha al-majlis wa lam yaqsid sama' al-'ilm, lakinnahu jalas. Bahkan orang yang ikut majlis ilmu tersebut walaupun dia enggak niat mau ikut pengajian, tapi ada pengajian dia dulu. Wa dhalik annahum al-qaum la yasqa bihim jalisuhum. Hal tersebut karena mereka adalah orang-orang, sebuah kelompok orang, orang-orang yang ngaji tadi adalah sekelompok orang yang tidak membahayakan mereka, orang-orang yang duduk bersama mereka. Amma al-masajid fa innaha ahabbu al-amakin ila Allah azza wa jalla. Adapun tentang masjid, bahwa sesungguhnya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Wa hiya buyutullah, ya'ni al-buyut allati yu'badu Allah azza wa jalla fiha. Dan masjid adalah rumah Allah, yaitu sebuah rumah di mana Allah Subhanahu wa taala disembah dan diibadahi di dalam rumah tersebut. Wa bina'ul masjid huwa awwalu 'amalin fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina hajara ila Madinah. Dan membangun masjid adalah sebuah amalan yang pertama kali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah. Wa lidhalik lam yazal al-muslimuna 'ala hadha. Idza ata al-muslimuna ila balad fa inna awwala ma yafakkiruna fihi al-masjid. Maka seorang muslim kalau dia datang ke sebuah kota, ke sebuah tempat, selayaknya hal yang pertama kali dipikirkannya adalah tentang masjid, bukan kuliner. Wa lidhalik ja'at al-adillah bit-targhib fi bina' al-masajid. Karenanya datang ada berbagai macam dalil tentang menyemangati orang-orang untuk membangun masjid. فَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Di antaranya sebuah hadis, siapa yang membangun sebuah masjid, Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah untuknya di surga. وَهَكَذَا مَنْ شَارَكَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّ لَهُ أَجْرًا. Demikian pula orang yang ikut bekerja sama dalam membangun masjid, dia mendapatkan pahala. لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ قَلِيلَ الْمَالِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْنِي مَسْجِدًا كَامِلًا لَكِنْ يُسَاهِمْ مَعَ غَيْرِهِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَهَذَا لَهُ أَجْرٌ أَيْضًا. Karena manusia boleh jadi dia enggak punya harta yang banyak, dia enggak bisa bikin masjid yang full seutuhnya satu, tapi dia ikut partisipasi dalam pembangunan masjid tersebut, maka dia pun dapat pahala. وَمِمَّا يَنبَغِي أَنْ نَتَجَاهَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ. Yang dilakukan juga di dalam masjid adalah kita sholat di masjid tersebut. Hadi sawa narja ilaiha maratan thaniya, lakin natakallam 'an al-imarah al-hissiyyah. Min imarah al-hissiyyah an nunadhif al-masjid, tanzif. Dan kita nanti akan bicara tentang itu, dan kemudian kita akan juga sampaikan
tentang beberapa hal yang terkait dengan memakmurkan masjid. Yang pertama adalah tantif, membersihkan masjid tersebut. ومن ذلك تطييب المسجد. Dan di antara membersihkan masjid itu membuat masjid menjadi harum, wanginya. ومن ذلك أنك إذا أتيت المسجد فتكون على أحسن هيئة. Dan di antara bentuk bersih-bersih masjid bahwa ketika Anda datang ke masjid, Anda berada pada posisi keadaan yang paling bagus. وليس من المشروع بل ولا من الجائز أن الإنسان يأتي برائحة كريهة للمسجد كرائحة الثوم والبصل أو الدخان فإن هذا أمر مكروه. Di antara hal yang tidak layak dilakukan bahkan tidak boleh dilakukan ketika masjid, seorang datang masuk ke dalam masjid dengan bau yang tidak sedap, bau bawang, bau habis merokok, hal tersebut makruh. كذلك لا يأتي الإنسان وفي رائحة العرق أو رائحة العمل بل ينبغي أن يتنظف ويغتسل ويزيل هذه الرائحة. Enggak layak juga seorang datang ke masjid dalam keadaan bau keringetan habis kerja. Ya, dan selayaknya dia bersih-bersih badan dulu sebelum datang ke masjid. كذلك ينظف فمه بالفرشاه والمعجون أولا ينظف بالسواك بين المجد بالفرشاه والمعجون وخاصة بعد النوم. Demikian pula membersihkan mulut dengan siwak, dengan pasta gigi, terlebih lagi setelah bangun tidur. أيضا فإن الإنسان إذا قدم المسجد فينبغي أن يمشي إليه وعليه السكينة والوقار. Juga di antara bentuk memakmurkan masjid, ketika orang datang ke masjid, dia datang dalam keadaan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Lakin hula sual. Tapi ada pertanyaan. لو كنت خفت أن تفوتك الركعة فهل تسرع أم أيضا تمشي بسكينة وقار؟ Kalau anda takut atau khawatir ketinggalan satu rakaat, maka gimana? Buru-buru jalannya atau tetap jalan dengan tenang? Tenang. Kalau begitu, pakat. Alhamdulillah. Sahih. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sembuhkan iqamah, fahamshu ila salat, wa alimu sakina, wal waqar, wa la tusri'u, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimu." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu jalan sholat kemudian sudah iqamat, maka jangan buru-buru, tetaplah berjalan dengan tenang. Kalau dapat rokat yang didapatkan, sholatlah rokat yang ketinggalan sempurnakan. ثم أيضا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Juga di antara adab masjid yaitu kalau kita masuk masjid, dahulukan atau pakai kaki kanan, kemudian doalah bismillah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ya Allah ampuni dosaku, Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu rahmat. Wa idha kharaj yakhruj bi rijlihi al-yasar wa yaqulu bismillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kalau keluar masjid gunakan kaki yang kiri, kemudian berdoalah bismillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bismillah, ya Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allahumma ighfir li dhunubi Allah ampuni aku, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku meminta karunia.
ثم إذا دخل المسجد يبدأ فيصلي لا يجلس. Kemudian di antara adabnya kalau masuk masjid salat dulu, salat dulu, jangan langsung dulu. فكان في وقت الصلوات التي قبلها راتبة كالفجر أو الظهر صلى الراتبة. Kalau salat, kalau masuk ke masjid sambil nunggu salat fajar, salat subuh atau zuhur, salat dulu salat rawatib 2 rakaat. فإن كان في غير وقت الفريضة في الوقت التي ليس فيها راتبة وهي العصر والمغرب والعشاء فإنه يصلي ركعتين ينوي بها تحية المسجد. Kalau salat yang tidak ada salat rawatib qobliyahnya yaitu salat asar, salat maghrib dan salat isya, maka dia niatkan salat 2 rakaat sebagai salat tahiyatul masjid. Lakin huna soal. Ada pertanyaan lagi. Idza dakhal insan qabla salat al-fajr aw adh-dhuhr, fa hal yusalli tahiyatul masjid rak'atayn thumma yusalli ar-ratiba am annahu idza salla ar-ratiba ajza'athu 'an tahiyatul masjid? Kalau datang ke masjid tapi belum azan subuh atau belum azan zuhur, nah gimana nih, apakah dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid terus nanti sholat lagi 2 rakaat qobliyah rawatib, atau cukup 2 rakaat aja mencukupi tahiyatul masjid sama rawatib tersebut? لا الان قبل الاقامه maaf kalau datangnya sebelum iqamah, nah apakah dia sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid kemudian 2 rakaat rawatib, atau 2 rakaat cukup, 2 rakaat cukup, 2 rakaat cukup untuk sholat tahiyatul masjid dan sholat rawatib? Cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Cukup. صحيح. ولذلك بعد أذان الفجر إذا دخلت المسجد صل ركعتي الراتبة فقط لا تزد. Iya, nah begitu. Jadi kalau udah azan subuh kemudian masuk masjid salat 2 rakaat saja, enggak usah nambah-nambah. فقال طيب أريد أن أصلي تحية المسجد والراتبة فنقول إن الراتبة تكفيك عن تحية المسجد وأنا الراتب يكتب لك الأجر مرتين. Tapi saya pengen tahiyatul masjid sama rawatib, maka katakan pada dia sesungguhnya sholat qobliyah kamu, sholat rawatib kamu cukup sebagai sholat tahiyatul masjid, kamu dapat 2 pahala sekaligus. ثم نتكلم عن فضل صلاة الجماعة. Terus kita akan berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Allati hiya a'zam suwar 'imarati al-masajid. Yang merupakan bentuk memakmurkan masjid yang paling agung. Awalan annaha min sya'air al-Islam. Yang pertama bahwa sholat jamaah ini adalah syiar Islam. Kalau anda muslimin taraku salat di masjid, fainnahum mal faidah min masajid. Kalau orang-orang Islam meninggalkan salat berjamaah, apa manfaatnya dibikin masjid? Kedua, anna al-ujur tata'af fi salat jamaah di masjid. Yang kedua, pahala salat kita bertambah-tambah, berkali lipat jika kita salat berjamaah di masjid. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdhul 'ala salatil fardi wa qala fardi bi 27 darajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salat jamaah memiliki pahala 27 kali lipat dibandingkan salat orang yang sendirian. Al-fadl ath-thani wa qad taqaddama ma'na annaka min khurujika ila al-masjid min baytik ila al-masjid wa ruju'uk ilayhi تكتب خطواتك حسنات وترفع لك بها درجات. Keutamaan yang selanjutnya di salat jamaah, dan tadi sebenarnya sudah kita sebutkan,
yaitu ketika Anda berjalan keluar dari rumah, kemudian berjalan kembali lagi ke rumah, engkau setiap langkahnya mendapatkan satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Al-thalith, annaka bintidharika lis-salah, ujulusuka ba'da salah, al-malaikah tusalli alik, yani tad'ulak. Yang keempat, setiap Anda masuk, mulai masuk ke masjid, kemudian malaikat mendoakan Anda, bersalawat kepada Anda, mendoakan Anda. Aidan, fa'innahu biqudumil muslimin ila al-masjid yahsul bainahum at-ta'aruf wal mahabbah. Kemudian juga ketika seseorang menunaikan ibadah salat jamaah di masjid, antara kaum muslimin akan saling mengenal dan akan saling mencintai. Aidan, fa'innahum yakunu lil muslimin haiba wa quwwa yakhafu minhum a'da'uhum. Kemudian juga kaum muslimin akan memiliki wibawa dan kekuatan yang membuat takut musuh-musuh mereka. Aidan, fa'inna muslimin yata'allamu jahiduhum min 'alimihim fil masjid. Kemudian juga di antara manfaat salat berjamaah, orang yang enggak tahu bisa belajar tentang sholat, tentang agama dari orang-orang yang tahu di masjid. Idzan fa salatul jama'ah la fadha'il katsirah. Maka sholat jamaah itu punya banyak keutamaan, banyak kelebihan. Walakin ma hukmu sholati bil masjid? Nah, pertanyaan lagi, apa hukumnya sholat di masjid? Al jawab qad dallat al adillah min al-kitab was-sunnah wa kalam as-sahabah radhiyallahu anhum anna salat al-jama'ah wajibatun 'ala al-a'yan. Maka jawabannya sungguh telah ada dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para sahabat bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi setiap muslim. Walakinnaha tajibu 'ala al-rijal al-balighin. Amma al-atfal aw an-nisa laysat wajib. Tapi kewajibannya kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang sudah baligh. Adapun anak-anak ataupun wanita tidak terkena kewajiban salat berjamaah di masjid. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rak'in. Wa ma'na arka'u ay sallu wa ar-raki'un hum an-nas fil masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk di sini maksudnya salat bersama orang-orang yang rukuk, yaitu orang-orang yang rukuk di masjid, orang-orang yang salat berjamaah di masjid. Kemudian qala Allah taala di surah An-Nisa, wa idza kunta bihim aqamta lahumus salata فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ قَسَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ فِيهَا إِلَى قِسْمَيْنِ. هَذِهِ فِي الْحَرْبِ أَوْجَبَ اللَّهُ الْجَمَاعَةَ فِي حَالِ الْحَرْبِ فَغَيْرُهَا مِنْ بَابِ فِي السِّنِّ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ. وَعِيدْ مَرَّةً ثَانِيَةً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فالمراد هنا أن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في حال الحرب. Kemudian dalil yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat yang 102 mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah peperangan, lalu kamu hendak mendirikan salat, maka salatlah bersama-sama orang-orang yang bersama kalian. Maka dalam ayat ini menceritakan tentang salat berjamaah dalam peperangan, dalam perang. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat berjamaah ketika perang dengan caranya sendiri, yaitu ada dua gelombang, ada dua kelompok, yang satu jaga-jaga, yang satu ruku sujud, kemudian yang satu lagi sudah selesai baru yang satu ruku dan sujud dan seterusnya. Nah,
ketika peperangan sholat jamaah diwajibkan, maka apalagi dalam kondisi tengah, kondisi dalam. ومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر يعني من سمع الأذان وما أتى إلى المسجد فإنه لا صلاة له كاملة إلا أن يكون معذورا إما مريض كن مريضا أو شيخا كبيرا أو ما أشبه ذلك. dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida, siapa yang mendengar seruan azan kemudian dia tidak menjawabnya dengan salat berjamaah, maka tidak ada salat untuknya kecuali dia punya uzur. Maka tidak ada salat yang sempurna untuk orang yang mendengar azan dan tidak salat berjamaah kecuali kalau dia punya uzur, orang yang sakit atau orang yang sudah sepuh dan sebagainya. أيضا جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني يعني يقودني المسجد. رحمة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى ذهب تعال قال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك عذرا. Kemudian juga dalam sebuah hadis datang seorang yang buta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya buta, tidak ada orang yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Maka bolehkah saya meninggalkan salat berjamaah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya memberikan keringanan pada orang ini. Ketika orang ini keluar, dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada atas manusia, apakah kamu dengar azan? Kata orang tersebut, nah, iya, saya dengar azan. Kata Rasulullah SAW, sholatlah ke masjid. Kamu tidak punya, tidak ada uzur bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah. ومما يدل على وجوب الصلاة الجماعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت يعني البيوت على أهلها الذين لا يصلون في المسجد. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah punya keinginan untuk membakar rumahnya orang-orang yang tidak salat berjamaah. Wa aidan fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala at-takhalluf 'an al-jama'ah min sifat al-munafiqin. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظوا. Juga dalil lain yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah atau meninggalkan sholat berjamaah adalah sifatnya orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dengan sholat isya. Kalau mereka tahu pahala yang terdapat di dalamnya mengerjakan sholat subuh dan isya berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan cara merangkak. وأما كلام الصحابة رضي الله عنهم فمنه ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ولقد رأيتنا يعني نحن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. Dan di antara dalil yang perkataan para sahabat yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, tidaklah kami menganggap, yaitu kami sahabat dan Rasulullah dulu, orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني إذا كان مريضا ما يستطيع يمشي بنفسه
واحد يمسك من جهة اليمين واحد من اليسار يتوب حتى يقعد في الصف من شدة حرصهم على صلاة الجماعة. Kemudian kelanjutan dari perkataan sahabat tadi, sungguh pada zaman kami dulu ada orang-orang yang sampai dipapah untuk mendatang sholat berjamaah, yaitu ada orang sakit, ada temannya yang kiri megang, yang kanan megang, kemudian dibawa ke masjid sampai dia bisa ditolong untuk didudukkan di shof sholat berjamaah. وبهذا ينتهي الموضوع لكن يختم هذه الكلمة في بعض الوصايا. Demikian tema selesai dan kita akan menutup kajian ini dengan beberapa nasihat. النصيحة الأولى هي بطلب العلم فإن الإخوان أخبروني أنه يوجد في المسجد من طلاب العلم في كليات الهندسة والطب وما أشبه ذلك وهذا يعني الحمد لله عز وجل يعني أنهم أذكياء وأنهم يستطيعون تحصيل العلم وهذا أمر طيب ولذلك ينبغي لنا مع تحصيل العلم الدنيوي أن نحرص أكثر على تحصيل علم الشريعة. Yang pertama semangat untuk belajar, ini belajar agama. Alhamdulillah di masjid ini kata beliau ada yang menyampaikan kepada saya mereka yang datang adalah penuntut ilmu agama dan juga mereka kuliah di jurusan teknik seperti Kak Ustaz Erlang, kemudian di jurusan kedokteran ada Dokter Abu Panji dan lain-lainnya. Ini masya Allah sebuah hal yang sangat menggembirakan. Tapi hendaklah semangat untuk belajar agama itu lebih semangat lagi daripada belajar masalah ilmu dunia. العلم الشرعي أيها الأبناء هو الذي يرفعك الله به في الدنيا والآخرة وهو الذي يذهب معك إلى الآخرة أما علم الهندسة والطب يقطع في الدنيا karena ilmu syar'i atau ilmu agama itulah ilmu yang akan bermanfaat bagi anda di dunia dan di akhirat. Ilmu itulah yang akan mengangkat derajat anda di dunia dan di akhirat. Adapun ilmu dunia sudah, kalau kita sudah meninggalkan dunia, ilmu tersebut akan kita tinggalkan. Adapun ilmu agama, dia akan bermanfaat bagi anda sampai akhirat. ثم إنه ينبغي لكم أيها الأبناء أن تهتموا بعلم العقيدة والتوحيد. Kemudian wahai anak-anak muda, perhatikan, milikilah perhatian untuk ilmu akidah dan tauhid. وينبغي أن تدرسوا على أيدي العلماء العلماء طلاب العلم في بلدكم الموثوقين. علماء أهل السنة والجماعة السلفيين. Dan hendaklah kalian semuanya belajar akidah dan tauhid ini dari para ulama, dari para penuntut ilmu yang terpercaya, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, ulama yang meniti manhaj salaf. وتقرأوا في كتب العلماء الموثوقين. Dan hendaklah kalian membaca kitab-kitab atau buku-buku para ulama yang terpercaya. ومنهم على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ عبد العزيز الراجحي وغير من علماء الموثوقين. Di antaranya sebagai contoh yang bisa kita baca buku-buku tulisan Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan Syekh beliau atau guru beliau yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah. كذلك تقرؤون في كتب العلماء الموثوقين السابقين وأنصحكم بكتابين في العقيدة والتوحيد. Demikian pula membaca buku-buku karangan para ulama yang terdahulu yang terpercaya. Ada dua buku yang saya pesankan kepada kalian untuk membacanya.
الأول كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Yang pertama yaitu buku dengan judul Kitab Tauhid, tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa syarhuhu ismuhu Al-Qawl Al-Mufid, syarh Kitab Tauhid li Syekhina Al-Allamah Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kitab Tauhid ini ada buku juga yang menjelaskannya, yaitu Qawl Al-Mufid, dengan judul Qawl Al-Mufid, penjelasan dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh guru beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-kitab al-thani kitab al-aqidah al-wasitiyah, kitab al-aqidah al-wasitiyah li Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa aidan syarhuha li Syekh al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang kedua buku yang kami pesankan untuk dibaca yaitu kitab aqidah al-wasitiyah, tulisan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan juga ada penjelasan buku tersebut yang ditulis oleh guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Al-wasiyah ats-tsaniyah bid-da'wah ila Allah 'azza wa jalla bihasab ma 'indaka min 'ilm tad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala walau an tad'u ila al-muhadarat tad'u ila ad-durus tad'u ila salatul jama'ah. Tadi wasiat pertama tentang ilmu, tentang belajar. Wasiat yang kedua tentang dakwah. Hendaklah kalian semua punya semangat untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa jadi dengan mengajak orang untuk ikut pengajian, dengan mengajak orang untuk ikut kajian rutin, dengan mengajak orang untuk ikut sholat berjamaah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. لكنك إذا كنت قليل العلم فلا تتكلم فيما لا تعلم هذا لا يجوز. Tapi kalau anda punya sedikit ilmu, cuma punya sedikit ilmu, maka jangan kita bicara dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu tidak boleh. لكن ادعو إخوانك إلى حضور مجالس العلم في الالتحاق بالمعاهد الشرعية إلى حضور الدروس العلمية. Tapi kita bisa melakukan dengan mengajak kawan-kawan kita, dengan mengajak saudara-saudara kita untuk datang ke pengajian, untuk mengikuti mahat-mahat atau pondok pesantren, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau kajian-kajian Islam. Wa'atikum mithalan 'ala dhalik. Saya mau kasih contoh kita semua tentang hal tersebut. Law anna insanan laysa mustaqiman, qala sahibi ta'al ma'a al-disco. هذه دعوة إلى الديسكو. أنت قل تعال معي المسجد. هذه دعوة إلى المسجد. Kalau ada orang yang nggak genah gitu ya, ngajak, ayo ke diskotik, nah, ayo ke diskotik. Itu dakwah ke diskotik. Kemudian kamu balas, ayo ke masjid. Kamu juga dakwah ke masjid. Wah, kalimat, wah, tak. Cuman satu kalimat aja, yuk ke masjid. فكيف إذا قلت تعال نحضر إلى المحاضرات وإلى الدروس هذا خير. Maka bagaimana kalau beberapa kalimat ayo ke masjid, ayo ada kajian, itu yang lebih baik. الوصية الأخيرة هي بالحذر من المعاصي. Wasiat yang ketiga waspada dengan kemaksiatan. وخاصة المعاصي التي ترغبها النفوس. Khususnya maksiat yang sangat diinginkan oleh nafsu. ولا سيما النساء. Utamanya adalah tentang wanita. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. Nabi SAW bersabda tidak ada fitnah yang lebih besar melainkan fitnahnya wanita terhadap laki-laki. ولذلك يجب عليك أن تغض بصرك من النساء. Maka wajib kita ghadul basar, jaga pandangan dari wanita. Qala Allahu 'azza wa jalla qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangan mereka, untuk menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa qala an-nabiy wa qala Allah azza wa jalla
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. يعني لا تقربوا الأشياء تقربكم عند النساء فتزنوا، لأن هذا أمر مستفحش، يعني أمر قبيح سيء. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Maksudnya jangan kalian melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kalian pada zina dengan wanita. Kemudian kalian akhirnya berbuat zina. Itu adalah sebuah perkara yang buruk, sebuah perkara yang keji. Wa'lam أنك لا ترضى أن أحد يزني بأمك ولا بأختك ولا بزوجتك، فلا ترضى هذا لنساء المسلمين ولا الكافرين. Ya, kalian juga nggak bakal senang, nggak bakal rido kalau ada orang yang menzinai ibu kita, orang yang menzinai saudari kita, orang yang menzinai adik kita, orang yang menzinai istri kita. Maka kalian juga gak rido, gak senang kalau ada orang yang seperti itu. Maka jangan kalian zinai wanita-wanita kaum muslimin dan juga wanita-wanita kafir. Wa innal wajib 'ala an-nisa aidan kal wajib 'ala ar-rijal fi tha'ati Allah 'azza wa jalla wa fi as-salah wa fi al-bu'd 'an az-zina wa al-fawahish. Dan juga kewajiban dari wanita sama dengan kewajiban laki-laki dalam masalah mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kekejian. وأيضاً هي الواجب على المرأة أن تتحجب وتغطي زينتها. Yang juga menjadi kewajiban seorang wanita untuk memakai hijabnya dan tidak menampakkan perhiasannya. وأسأل الله عز وجل لنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من السمع القول والتبع سنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. قولوا امين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واقرنا بفضلك عن من سواك. اللهم انا نسالك الجنه وما يقرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول او عمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اصلح شان المسلمين في كل مكان واصلح ولاه امورهم. اللهم اجعل ولايه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإني أشكر لكم حضوركم وصبركم في هذا المسجد وبقاءكم، وأسأل الله عز وجل أن يأجرني ويأجركم. الحمد لله beliau tutup dengan doa dan saya berterima kasih kepada kita semuanya, kawan-kawan, para jemaah yang hadir di sini atas atensinya mendengarkan kajian ini, dan semoga kita semua sama-sama mendapatkan pahala atas